Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kami telah menyampaikan bahwasanya ruqyah itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Pada pertemuan yang sebelumnya kami telah menjelaskan bahwasanya ruqyah yang tidak diperbolehkan seperti misalnya mantra-mantra yang diberikan oleh dukun dalam rangka untuk menolak mudarat atau menarik manfaat. Kemudian, kami telah juga menyebutkan bahwasanya di sana ada ruqyah yang diperbolehkan, yaitu ruqyah yang sifatnya syara'iyah. Ibnu Hajar dalam Kitab Fatul Bari bahwasanya mengatakan ruqyah harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama atau yang berdasarkan ijma' apabila tidak atau ada hal-hal yang hilang dari syarat-syarat tersebut maka dikhawatirkan ruqyah yang dijalankan adalah ruqyah yang sifatnya tidak syar'i Malah menjadi ruqyah yang sifatnya bid'ah atau syirkiyah adapun ruqyah yang sifatnya syar'iyah maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada ruqyah tersebut yang pertama adalah sifat syarat adalah syarat-syarat bagi orang yang meruqyah. Bagi orang yang meruqyah, ada beberapa syarat yang harus dia penuhi. Yang pertama antara lain, akidah yang lurus, dia orang yang soleh, istiqomah, memelihara sholat, berzikir, beramal soleh, dan jauh dari syirik. Jauh dari bid'ah dan maksiat. Intinya, dia adalah orang yang memiliki akidah yang sahihah dan memiliki ibadah yang juga baik. Syarat yang kedua, dia haruslah berniat ikhlas untuk mengobati, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang merukyah untuk mencari dari yang selain ini, misalnya mencari sifatnya duniawi. Ya. Dia buka praktek uh, rukyah masal, misalnya dalam rangka untuk mencari ketenaran, atau dia buka. Tempat khusus untuk berukiah, lalu kemudian ditetap, ditetapkan tarif khusus bagi orang yang dirukyahnya Ini adalah perbuatan-perbuatan mencari yang selain pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika merukiah, yaitu mencari ketenaran dan materi duniawi. Kemudian, yang ketiga, dia harus menjauhi syubhat atau hal-hal yang sifatnya haram manakala sedang merukiah seperti misalnya tidak diperbolehkan bagi orang yang meruqyah dan dirukiah, kemudian berlainan jenis satu laki-laki dan satu perempuan, lalu kemudian berdua-duaan atau kemudian bersentuhan langsung kulit dengan kulit atau bersentuhan dengan memegang badannya yang dirukiah pada pada anggota-anggota tubuh tertentu seperti dada seperti bagian yang tidak diperbolehkan untuk di sentuh. Ya. Ini adalah sifatnya haram. Maka bagi orang yang merukiah, apabila yang misalnya berlainan jenis, maka tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan. Dia ditemani oleh keluarganya atau suaminya atau istrinya. Lalu kemudian tidak diperbolehkan untuk disentuh langsung. Ya. Yang diperbolehkan adalah misalnya dia bacakan dengan Al-Qur'an dengan jarak dekat. Kemudian memanfaatkan kesempatan untuk berdakwah kepada yang yang dia rukyah. Maka ini juga dicaratkan bagi orang yang meruqyah, manakala dia sedang meruqyah, maka hendaklah dia senantiasa memberikan dakwah, dia arahkan kepada akidah yang benar, kepada tauhid bagi orang yang dia rukyah. Kemudian syarat yang berikutnya adalah diwajibkan bagi orang yang meruqyah untuk menutup aib orang yang diruqyah. Misalkan orang yang diruqyah memiliki aib berupa tanda lahir tertentu pada bagian tubuh tertentu. Maka tidak diperbolehkan bagi orang yang meruqyah untuk menyebarkan yang seperti ini. Atau kemudian ada cacat-cacat tertentu pada orang yang diruqyahnya, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang meruqyah untuk menyebarkan cacat tersebut kepada orang lain. Kemudian Syarat bagi orang yang merukiah, dia harus tahu betul kondisi orang yang dirukiahnya, dikarenakan kalau dia mengetahui kondisinya, dia ketahui sebab penyakitnya, maka dia akan tahu dengan cara apa dia harus merukiahnya. Kemudian, dia haruslah orang yang benar-benar belajar dan berpengalaman dari dalam masalah merukiah. Kemudian, disyaratkan bagi dia untuk senantiasa memberikan semangat kepada orang yang dirukiahnya. Untuk bisa sembuh dari penyakit atau sihir yang dideritanya, kemudian dia wajib untuk meyakini bahwasanya ruqyah yang dia kerjakan itu sifatnya hanyalah perantara, ada punya menyembuhkan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diwajibkan bagi dia untuk mengenal bacaan-bacaan yang dicariatkan dalam ruqyah, dan diwajibkan bagi dia untuk mempelajari bacaan-bacaan tersebut. Sebagian dari perukyah ada yang bacaan Qurannya tidaklah fasih, bahkan tertukar harokat-harokat khususnya ya, di antara mereka ada yang membaca fathah menjadi kasroh kasroh menjadi domah domah menjadi fathah lalu kemudian mengubah makna Al-Quran dan yang seperti ini tidak diperbolehkan syarat yang kedua adalah syarat bagi orang yang diruqyah apa saja orang yang diruqyah wajiblah orang yang berakidah lurus atau dia punya semangat untuk meluruskan akidahnya dia harus melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya syirik dia harus belajar bertauhid. Dia harus mengenal bab-bab tauhid hingga kemudian dia bisa keluar dari sihir atau penyakit yang dia derita. Kemudian wajib bagi dia untuk menjauhi maksiat dan menjaga ibadahnya. Apabila orang yang diruqyah kemudian setelah diruqyah tidak mengerjakan sholat, maka tidak ada gunanya dia diruqyah. Kemudian diwajibkan bagi dia untuk ikhlas ruqyah tersebut agar bisa sembuh dan bisa beribadah lagi dan lepas dari kesyirikan. Apabila orang yang dirukyah lalu kemudian tidak ada punya semangat yang seperti ini, tidak ada semangat ibadah, tidak ada semangat untuk lepas dari kesyirikan dari sihir yang dia derita, maka tidak ada guna untuk dikerjakan rukyah pada dirinya. Kemudian diwajibkan bagi orang yang dirukyah setelah dia sembuh untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan banyak sekali orang yang setelah dirukyah Lalu kemudian sempat sembuh, lalu dia lupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya sihir yang tadi ya sudah hilang, lalu kemudian datang lagi kepada dirinya. Kemudian diwajibkan bagi orang yang diruqyah untuk senantiasa bersabar. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama bagi bersama orang-orang yang sabar. Maka diwajibkan bagi dirinya untuk senantiasa bersabar. Ya, dengan bersabar akan hilang penyakit yang dia derita secara terus secara sedikit demi sedikit. Kemudian diwajibkan bagi dia untuk meyakini bahwasanya ruqyah itu hanyalah perantara saja. Ada punya menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwajibkan bagi dia untuk tidak terburu-buru sembuh. Diwajibkan bagi dia untuk senantiasa meruqyah dirinya sendiri misalnya atau dibantu orang lain dan itu bisa nanti dilakukan secara rutin hingga kemudian hilang penyakit atau sihir yang dia derita dan dia tidak terburu-buru untuk hanya sekali rukiah langsung hilang sihir dari diri diri dari dirinya syarat yang ketiga dalam rukiah syariah adalah syarat pada bacaan rukiah syarat yang pertama bahwasanya bacaan rukiah hanyalah datang dari Al-Quran atau dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau dari doa-doa yang sifatnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bacaan tersebut misalnya surat Al-Fatihah surat, uh, surat Al-Muawwidzatain yaitu surat al farq dan surat An-Nas kemudian ayat kursi kemudian juga awal dan akhir surat Ali Imran dan juga uh, akhir surat Taubah awal dari surat Yunus akhir dari surat Al-Baqarah dan yang lain sebagainya juga ada doa-doa seperti doa yang terdapat pada zikir pagi dan petang. Kemudian syarat yang berikutnya, agar bacaan yang dibaca ketika sedang merukyah, hendaklah dibaca dengan bacaan yang benar dan dengan lafaz yang bisa dipahami. Sehingga yang seperti ini bisa berefek kepada orang yang dirukyah. Kemudian syarat yang berikutnya, dan ini sebagian ulama mewajibkannya, walaupun sebagian ulama lain tidaklah mewajibkannya, yaitu bacaan yang membaca hendaklah dalam bahasa Arab. Karena dengan berbahasa Arab, ya, seperti yang ada pada ayat Al-Quran, pada doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW, maka yang seperti ini lebih berefek kepada sihir atau penyakit yang diderita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan satu buah cerita bahwasanya di Yogyakarta ya, ada seorang yang pernah datang kepada seorang ustadz dia katakan, selama ini saya senantiasa merasa ada penyakit dalam tubuh saya. Saya telah berkonsultasi kepada dokter, tapi dokter tersebut mengatakan tidak ada penyakit apapun secara medis pada tubuh saya. Maka Ustadz tersebut memberikan sebuah buku, yaitu buku Hisnul Muslim, yang di dalamnya terdapat doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW dan juga mengandung doa-doa atau zikir-zikir yang dibaca ketika pagi dan petang. Ustadz tersebut mengatakan, baca ini dan rutinkan. Insya Allah penyakit atau sihir yang kamu derita akan hilang. Maka dia rutinkan zikir dan pagi petang yang ada pada kitab Islam Muslim tersebut. Lalu kemudian suatu hari datanglah seorang kepada dirinya. Meminta maaf. Ketika dia meminta maaf, tolong maafkan saya dan seterusnya dan seterusnya. Maka laki-laki tersebut mengatakan, Bapak saya tidak kenal Bapak, Siapa anda kok datang-datang minta maaf? Maka laki-laki itu mengatakan, sebenarnya saya adalah seorang dukun yang saya diperintahkan oleh seseorang untuk mengirimkan jin-jin kepada engkau. Ya. Dan saya tidak tahu kenapa pada pada waktu, beberapa waktu belakangan ini saya rasakan jin-jin itu kemudian balik kepada saya dan malah menyerang saya. Saya minta tolong dimaafkan dan seterusnya hingga kemudian hilang sihir yang dia derita. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك